Presiden PKS Ahmad Saihu mengklaim partainya banyak dapat tawaran untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta. Saihu menyebut Koalisi Indonesia Maju atau Koalisi Pendukung Pemerintahan Prabowo Gibran menawarkan posisi Cawagub Jakarta untuk PKS. Ahmad Saihu menyatakan partainya masih mengkaji tawaran-tawaran kerjasama yang masuk. PKS merupakan partai pemenang pemilu di Jakarta. Hingga saat ini PKS belum menentukan pasangan calon yang akan diusung. Salah satu nama yang dipertimbangkan PKS untuk diusung di Pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan. Kalau misalnya dari Koalisi Indonesia Maju, apakah ada tawaran Pak ke PKS gitu atau PKS menjadi cawagub DKI? Ada, makanya itu sedang kita coba analisis, kita kaji. Nah, mana kira-kira nanti yang apa namanya paling maslahat kira-kira begitu ya. Pak, berarti PKS itu terbuka dong Bang untuk bergabung ke? Ya, belum, itu kita juga belum tahu. Tawaran juga kan